pulang dari kerjaan tuh kok kayak bawa kayu kan. Ini orang mau bikin apa? Saya diam aja. Baru bawa kayak rajutan gitu. Nah, kayak apa sih yang dia punya pulungannya itu kan? Saya tanya, mau bikin apa sih ya? Enggak, diam aja sudah kamu tuh. Kita takut kalau saya marah kan. Bikin apa ini orangnya? Baru diukur-ukur di motor kayunya itu kayaknya. Astagfirullahaladzim, kamu tuh mau mulung kayaknya. Iya, tapi ketawa kan. Kamu sudah anu kah? Sudah memang anu. Betul-betul kamu nekat mau mulung. Enggak malu. Enggak sudah, pokoknya aku enggak malu tebal muka, namanya cari uang. Habis daripada kita begini terus gaji kecil begini cukup dari mana kok enggak ada kita kerja sambilan. Jangan, gak usah. Mama itu gak sampai mertua ini kan. Mama ini gak sampai hati ngeliat menantu tuh ngorek-ngorek di sampah, buka-bukain plastik apa kan. Pikirnya mama saya ini kan. Dan sampai nangis pernah lewat selam bersih pulang dari kota kan. Sampai itu gini-gini kepalanya ngeliatin ini di selam bersih di sampah situ kan. Pulang sekali. Ya Allah dek ngomong sama saya ini kan. Kasiannya si Samuel itu, kenapa mak? Aku bilang, sampai nangis aku berbes mili, orang dia bilang berbes mili itu kan nangis kan mas ya. Berbes mili, kenapa mak? Masa pede dek mulung, kamu tuh kayak apa sih, kok gak kamu kasih tahu bilangnya kan. Sekalinya, alah mak, aku tuh sudah ngomong mak, sudah aku kasih tahu. Gak usah mulung ya, malu keluarga kita. Biar aja sudah hasilnya segitu kerja ya, disyukurin aja, saya bilang gitu kan. Gak mau mak, malah aku dimarahin. Maukah kamu sehari ngasih aku uang 30.000, bilang bapaknya ini kan. Ya sudah kalau memang kamu maunya kayak gitu ya, terserah aja sudah aku bilang. Saya tuh bisa gak tega ngeliat kan minantu saya mulung tuh, saya yang sudah-sudah lihat itu loh, yang sudah-sudah lihat itu. Kasian saya kayak sering lihat anak-anak, orang tua. Kayak ngeker-ngeker sampah itu kan, nanti sampah ya kasihannya, saya bilang gitu. Coba deket sama saya gitu, mungkin biar pernah sepiring yang saya kasih, sampai pernah kayak gitu saya itu. Sekali kok kembali malah minantu saya sendiri mulung, ya aneh. Pak, sekarang ini gak usah malu. Apain malu saya bilang. Pokoknya saya, orang bilang gini ya, saya cuek aja. Saya pikir pembayaran motor ini kok karena kan habis bulan itu kok masih mau cari pinjaman uang lagi untuk bayar motor ya, berarti gaji ini nggak cukup, tak hitung itu nggak cukup ya kan, untuk makan nggak makan sih cukup, tapi untuk bayar motor, bayar rumah, bayar listrik itu nggak cukup ya, mau tidak mau saya mulung. Mulai saya mulung ini motor saya ini, saya kalau bayar itu enggak mikir. Saya enggak pernah pikiran, sudah masih saya kerja itu masih pikiran. Kalau gajian saya pikir ini bayar motor, nanti bayar makanan di toko-toko kurang. Nah, mulai saya mulung ini, mana istri saya enggak pernah ya belanja sayur langsung beli. Tak kayak dulu utang nggak diam banget. Sekarang jarang. Malah terkadang kalau kakaknya tuh kadang-kadang nggak ada uang gitu, dek kamu ada uang mau ada dipinjemin. Tadinya mana bisa minjemin? Ya gaji segitu minjemin ya kayak apa mas? Bilangnya pemulung. Dulu utang terus semua itu utang. Utang. Jadi kalau mau, misalnya gini kan kita mau bayar toko-toko itu nggak bisa, masih kekurangan, mau bayar motor ambil di mana lagi karena pusing.